Kita bukan janji-janji kosong, tetapi kita ada perancangan, kita ada jentera dan kita ada struktur dan mekanisme untuk menolong masyarakat kaum India. Amanah Ektia Malaysia dan juga institusi kewangan yang lain menambah pinjaman khususnya mikrokredit kepada orang-orang India yang ingin berniaga. Sebab itulah sejumlah 1.2 bilion telah pun diluluskan untuk usahawan PKS dan mikro kaum India. Saya juga sedar bahawa bidang pendidikan amat perlu diperlihatkan pencapaian yang lebih untuk meningkatkan tahap pendidikan dan kemahiran di kalangan masyarakat kaum India. Sekali lagi, buat pertama kalinya, kita memperuntukkan 1,500 tempat dalam program matrikulasi untuk masyarakat kaum India yang belum pernah kita lakukan sebelum ini. Saya sedar bahawa penyertaan kaum India di peringkat pengajian tinggi masih rendah lagi. Sebab itulah baru-baru ini saya telah mengarahkan lebih 700 tempat tambahan diberikan kepada pelajar-pelajar kaum India di peringkat institusi pengajian tinggi. Saya yakin dan percaya parti IPF akan terus berjuang bagi menjamin kemenangan yang besar untuk Barisan Nasional nanti.